You see, the idea of the Holy Ghost in Christendom is that he is one in a Trinity. But the Christian says that the Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God. But they are not three gods, but one God. In his catechism, he continues that the Father is Almighty, the Son is Almighty, and the Holy Ghost is Almighty. But they are not three Almighties, but one Almighty. It continues, your catechism. It says the Father is a person, the Son is a person, and the Holy Ghost is a person. That's what Brother Swaggart says in his book. Person, person, person. But not three person, but one person. I'm asking what language? Good morning and welcome to Today on Saturday. I'm Tracy Grimshaw. Coming up soon on the program, we'll meet Sheikh Ahmed Didat, the Muslim missionary who chose Good Friday to deliver a message many Christians regard as an affront. First this morning to a story that has scandalised local church leaders this Easter weekend. Sheikh Ahmed Didat is a South African Muslim missionary who's in Australia to deliver a provocative message in his lecture, Easter, a Muslim Viewpoint. In a country that prides itself on the right to free speech, it is not the content of his lecture that's caused affront, it's the timing. Sheikh Didat delivered his speech on the most solemn day of the Christian calendar, Good Friday. Sheikh Didat. Apabila kamu menghujat Roh Kudus, maka kamu akan berhadapan langsung dengan Tuhan, dengan Roh Tuhan. Kita melihat Ahmad Didat. Siapa sih yang tidak mengenal dia? Semua orang kenal yang namanya Ahmad Didat. Dia itu Bapak Ibu ahli apologet yang didengung-dengungkan oleh saudara kita dari seberang. Ahmad Didat ini Bapak Ibu orang yang sangat diidolakan oleh saudara kita dari seberang. Tetapi apa daya, manusianya itu adalah manusia yang lemah. Ketika dia menghujat anak Tuhan, Tuhan tinggal diam. Ketika dia menghujat para penginjil, menghujat pendeta, menghujat kekristenan, tidak dilakukan apa-apa terhadap Ahmad Didat. Tetapi ketika Ahmad Didat menghujat Roh Kudus, menghujat Tuhan, apa yang akan terjadi? Dibuat oleh Tuhan, Tuhan menderita selama 9 tahun lamanya Bapak Ibu. 9 tahun dia dibuat oleh Tuhan diam. Tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun. Hanya dia bisa melihat tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ahmad Didat adalah seorang imigran asal India kelahiran tahun 1918 yang menjadi warga Afrika Selatan. Pernah memperoleh penghargaan King Faisal Award Nobel dari pemerintah Saudi Arabia pada tahun 1986 atas karya-karyanya. Semasa hidupnya, Didat telah menerbitkan sekitar 22 buku penting dan telah dicetak hingga 20 juta kopi yang beredar luas di berbagai benua. Didat adalah seorang ulama Islam anti-Kristen di kota Durban, Afrika Selatan. Maksud dari anti-Kristen di sini adalah baik itu berupa khotbah-khotbahnya dan tujuan dakwanya hanyalah untuk menyerang kekristenan. Bukan untuk pengajaran tentang agama Islam, dia membuat buku Combat Kit pada tahun 1992 dan buku-buku lain untuk menyerang kekristenan. Oleh karena khotbah-khotbahnya yang terlalu ofensif, Ahmad Didat dilarang masuk ke beberapa negara sekuler karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerusuhan sosial. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Nigeria, Prancis, Singapura, dan Australia. Setelah khotbahnya yang terakhir dan sangat ofensif pada Jumat Agung, yakni Hari Raya Paskah Umat Kristiani, di Sydney, Australia pada 1996. Tepat 4 minggu setelah Didat menghujat penyaliban Yesus yang disengaja dilakukan pada hari Jumat Agung, Hari Raya Paskah di Sydney, Didat secara tiba-tiba terserang stroke dan kehilangan suaranya untuk selama-lamanya. Lehernya kejang sehingga tak mampu makan, minum, ataupun berbicara. Didat hanyalah mampu berkomunikasi kedipan mata saja selama 9 tahun lamanya ia menderita. Selama dalam perawatan, Didat hanya dapat mengonsumsi makanan melalui selang yang langsung dimasukkan ke dalam lambungnya melalui sebuah lubang di perutnya selama 9 tahun hingga ajalnya. Selama masa penderitanya ini, Didat juga sudah pernah dikunjungi dan didoakan oleh orang-orang Kristen. Sejak setahun lebih sebelum Didat mengalami stroke, pendeta-pendeta Kristen di kota Durban sudah membuat surat terbuka untuk mengajaknya bertobat. Karena mereka mengerti risiko penghujatan ofensif yang dilakukannya dalam konteks rohani akan berakibat fatal terhadap dirinya sendiri. Namun ajakan tersebut tidak dilayaninya sama sekali.
Pada 6 April 1996, di hari Paskah di negara Australia, Dedat berbicara di depan orang banyak menyerang Injil kepercayaan Kristiani mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. 3 Mei 1996, 4 minggu kemudian setelah kejadian di Australia, Ahmed Dedat terkena stroke, kaki tangannya lumpuh dan tidak bisa berbicara sama sekali. Pada 8 Agustus 2005, Dedat meninggal setelah menderita lumpuh dan bisu selama jauh sebelum Injil ditulis, Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bagaimana Injil akan ditulis seperti yang ada kita sekarang ini, yaitu dengan pengajaran dan segala sesuatu yang diingatkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Tetapi Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam nama-Ku, Dialah yang ada suatu kepung dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26.